School Fans, balik mengguruki Padilla, dan ini adalah highlights terakhir dari Pangkal Pinang untuk kejurnas KU15 tahun, di mana ini adalah game final untuk putri, pertandingan antara Bali melawan DKI Jakarta, and of course siapa lagi mendominasi kalau bukan Maxine. There's levels to this thing, man. Big time player always show up in the big time game, dan itu yang dilakukan sama Maxine hari ini. Dominated on both sides, defensively dan juga offensively. Dia 18 poin, 13 rebound dan juga 4 block shot. Just on another level banget menurut gua. Dan semoga mamanya mau kirim Maxine nih ke Amerika biar sering-sering latihan di sana, makin jago nantinya. Ya of course selain Maxine masih ada Abby. Abby juga tadi ada key buckets banget di quarter keempat, dan dia selesai dengan 10 poin. Dan terakhir number 6 namanya Tasha. Gila, gua suka banget sih intensitinya dia di lapangan. Defense-nya juga keren banget, dan dia hari ini selesai dengan 9 poin untuk DKI Jakarta. Sedangkan dari Bali, sebenarnya mereka lebih jago lagi sih menurut gua Bali, tapi hari ini nembaknya lagi kurang bagus. Apalagi Winda, aduh Winda biasanya nembak 3 poinnya mantap banget sih, tapi hari ini lagi kurang pas kayaknya tembakannya. Dan dia tapi masih tetap 7 steals, tapi mahalnya tadi top scorernya nomor 10 namanya Sari, dia selesai dengan 7 poin. But keren-keren banget sih anak-anak putri ini. Semoga generasi baru nanti ini akan semakin jago ke depannya. I think the future is bright for our women's basketball. So once again guys, hopefully you guys been enjoying my highlights though from Pangkal Pinang. Once again, jangan lupa to support channel ini. Kasih like, itu gratis banget guys. Dan juga kasih komen. So once again guys, thank you for watching and enjoy the highlights. And this is the young star. Yeah!
Park. Kuartal terakhir, skor setara dari 15 DKI Jakarta 15. Eko Mali, 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 Eko Mali,
Basket 2023 Bali. Congratulations.